Guys, weh, apa kabar? Sehat? Masih semangat dong hari ini. Kita punya Navara, guys. Black smoke. Asapnya tebel, hitam. Low power. Mesin tapi hidup normal. Hidup normal tanpa check engine. Ya, hidup bagus, suara halus ya kan, tapi nggak bisa lari, tapi asapnya tebel. Kita mau cek ya, guys ya. Oke, buat kalian yang belum subscribe, subscribe dulu supaya nanti kalau ketemu diesel gampang kerjainnya. Oke, hari ini kita pegang Navara nih. Hidup normal tanpa check engine. Gasnya juga oke aja sih. Tuh. Cuman low power. Nih. Hari ini kita pakai scanner Delphi. Delphi. Kita pakai Nissan Navara 2011 D40 diesel YD25 engine. Kita masuk ya, guys. Saya suka pakai scanner Delphi ini karena dia untuk tampilan untuk analisa, tampilan grafik-grafik semuanya akuratnya lebih enak dibaca. Buat lihat data itu enak banget. Makanya kita cek. Nih. Kita cek dan dia no DTC. Tanpa check engine karena kan tuh, no fault code. Jadi ada kemungkinan bahwa mesin hidup normal tanpa check engine tapi tenaganya loyo ya, salah satunya contohnya kayak gini. Sarannya adalah kita akan lihat dari data stream. Data stream kita lihat satu persatu. Kita tampilkan bentuk grafik ya. Terus nanti kita gas-gas. Ada perubahan atau enggak? Cooling temperature enggak berubah pasti. Karena dia berdasarkan waktu. Nih, lanjut. Vehicle speed aman karena enggak. Akselerator normal. Baterai Voltage. Start signal aman. Kita akan cek area fuel system sama bus sensor map. Cek HP oke, fuel temperature sensor oke. Airflow. Oke, ini SCV current, fuel pump current, SCV current oke, nggak ada masalah. Angkanya normal. Intake air volume oke, bagus. Terlihat satu persatu ECM barometric, ini sensor udara luar oke, nggak ada masalah. Check engine off. Oke, ini intake manifold absolute pressure sensor nih, kita coba gas. Harusnya ini naik nih. Naik sedikit sekali, 106, 102. Kayak ini yang nggak benar, guys. Kayaknya ini nggak benar. Tolong gas dong. Ya, kita cek. Ini kalau digas harusnya keluar. Harusnya keras ini. Kalau Navara, cara paling gampang. Nih, ini tetap empuk nih. Ini nggak benar nih. Oke, kita cari dulu ya. Oke, kita cari guys penyakitnya, ketemu main. Oke, kita cek jalur-jalur. Ini yang kita cek adalah VGT lancar atau enggak nih. VGT-nya harus main. Jadi waktu start dia harus gerak naik nih. Karena posisi nutupnya dia naik. Jadi VGT kalau Navara posisi start idle dia narik ke atas. Nanti kalau bus pressure-nya tercapai dia turun. Nutupnya, buka turbonya turun.
Nah ini, oke kita cek satu-satu nih. Ini selang-selangnya udah pada nggak bagus tuh. Kemungkinan ada bocor. Sama itu sweet VGT juga kita akan cek. Karena ini normal, apa remnya normal, berarti vakumnya normal. Jadi nih kita akan bongkar bagian bawah sini, jalur-jalur vakumnya. Kita bongkar, kita cekin ya. Oke guys, lanjut. Jangan lupa subscribe sebelum semuanya ditonton. Oke. Yuk kita kerjain dulu guys. Guys, mumpung belum lagi bongkar, ngecekin jalur turbo sekalian. Tuh. Injektor, area injektor kita beresin. Tuh ada jang. Sekalian beresin injektor ya kan. Jadi nanti satu kali kerjaan set selesai bagus gitu guys. Oke, yang belum subscribe, subscribe dulu lah ya. Oke, kita lanjut kerja ya guys. Beresin Navara nih tuh. Mantap, cakep mobilnya, mantap. Oke, kita cek guys. Ya, map sensornya naik. Sip, mantap guys. Sudah selesai, mapnya udah naik. Tarikannya udah lebih mantap. Ini sekalian kita bersihin knalpotnya. Ini cara paling cepat ini. Jadi sisa-sisa kerak di knalpot, bekas asap hitam, black smoke, masukin air aja mengalir. Nanti dia akan beres sendiri, bersih. Yang kayak kerak-kerak keluar semuanya kayak gini nih. Gas. Kalau digas dia keluar semuanya kotorannya. Keluar kotorannya.